Oke, selamat pagi pasukan. Asik banget pasukan maju mapan. Sekarang gua sudah berada di Queen Victoria Market. Sebentar gua zoom dulu biar kelihatan ya. Nah, ini dia. Queen Victoria Market di kota Melbourne, Australia, guys. Oke, kita tarik mundur. Nah, di sini itu market atau pasar. Dan di sini jual banyak macam-macam ya, dari tas, dari baju, perlengkapan apa ya, rumah tangga, makanan paling banyak di sini, guys. Makanan paling banyak. Nah, ini lihat di sini nih, kita lihat dulu ya. Dan ini juga salah satu yang terkenal katanya nih, Borex, bukan Bodrek, Borex. Made fresh on premises. Spicy leg. Nah, ini ada yang jual telur, telur organik, guys. Nah, di depan ini ada yang menarik nih. Nah, ini guys, ada yang jualan di mobil. Jualannya apa? Kita lihat dari dekat yuk. Let's go. Oh. Nah, ini katanya merupakan salah satu yang terkenal dan enak, American Donut Kitchen, guys. Nah, ini kalau misalnya kalian ke Melbourne, jalan-jalan ke sini, harus nyobain. Nah, antriannya di sini, guys. Oh, ini antri. Set. Oke. Harganya 5 itu 6,5 dolar. Kita beli 3 aja ya, cukup. Ini lagi belanja. Ini kalau kita lihat ini, di rak-raknya banyak banget donat yang udah jadi, yang siap digoreng. I can have 3 please. Yeah. Yeah. Thank you. Nah, ini dia, guys. Nih, American Donut Kitchen dari tahun 1950. Wah. Terus yang antri sekarang tiba-tiba banyak tuh, guys. Oh. Oke, yuk kita cari tempat untuk makan. Oke, guys. Gue udah dapat tempat duduk dan ini memang agak rame jamnya makan siang. Nah, bentuk donatnya tuh kayak begini nih. Detailnya gue